ini proses dari apa yang diminta dari pihak keluarga Mbah Mitarsi itu bagaimana saat ini? Sampai saat ini dari pihak media tidak ada respon sama sekali. Saya tidak mengajukan apapun, tidak ada respon, malah mati. Jawabannya kurang menyenangkan juga. Terus upaya yang dilakukan keluarga sampai dengan saat ini bagaimana akhirnya? Upayanya? Sampai di pengadilan seperti yang ada jawab. Terus terkait akan menutup itu bagaimana? Karena dari pihak yang nggak ada jawaban, kita minta supaya aliran kepedian mental gitu. Belum ada rekonsiliasi yang mau kita. Terus dari pihak PDAM sendiri itu sebenarnya kalau di lahan sampan itu sekitar ada berapa yang masang pipa di situ? Yang masang pipa itu ada 4 tempat, cuma yang dihapus cuma 1. Berarti ada 4 titik ya? 4 titik yang dihapus. Itu pemasangannya bagaimana? Secara izin atau enggak? Pemasangannya ya, kalau dibilang izin ya bukan izin. Artinya sampai dengan saat ini belum ada respon ya dari PDAM? Dari awal memang pihak keluarga selalu mengutamakan mediasi. Kita dari awal pergerakan yang dilakukan juga dengan keluarga, dengan mediasi, juga dengan pengawas. Harapan kita sebenarnya dari mediasi itu segera ada solusi. Tapi ternyata sampai hari ini bahkan kita sudah somasi kita pun sampai tidak dibalas. Dewan pengawas juga minta kita untuk minta waktu pada keluarga 5 hari kalau nggak salah untuk mencari solusi, tapi sampai hari juga nggak ada solusi. Jadi sementara kita pihak keluarga meminta media untuk menutup dulu kemudian tersebut sampai ada urusan ini selesai. Ya kita estimasi kira-kira sampai 5 hari lah. Kalau masih sampai 5 hari ke depan tidak ada solusi dari PDAM ya kita akan juga. Tadi pagi kita sudah kita masukkan untuk bukan ke Pak Bupati juga, ke Forkopimda, ke Pak Dandim, Polres, ke Kejari, juga ke Ketua DPRD. Kita sampaikan bahwa ya kita merasa terabaikan karena sampai hari ini belum ada apa namanya solusi yang jelas dari pihak media dan terkesan melempar panggilan, terkesan melempar itu ke webcam. Kalau kemarin pas terakhir kali ketemu bagaimana? Terakhir ketemu kita dengan Dewan Pengawas dengan Pak Toyo itu juga mereka bilang mereka akan menjadikan solusi. Mereka akan menyatakan PKP untuk menghitung kompensasi yang akan diberi pada pihak keluarga. Tetapi yang terjadi malah mereka meminta appraisal independen untuk menilai tanah tersebut. Nah, sementara pihak keluarga tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Yang kita mau mintakan kan kompensasi atas sumber air yang keluar dari lahannya Pak Mitarsi kan selama 25 tahun ini kan kita tidak pernah, keluarga tidak pernah menerima apapun kecuali ya waktu itu terima 350 yang baru 1.000